Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat GTM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dimanapun berada, sebelum kita melaksanakan aktivitas kita pada hari ini, pagi yang berkah ini di bulan suci Ramadan, marilah kita mendengar kajian duha komunitas Gerakan Cinta Masjid, yaitu pembacaan kitab Fadilah Ramadan oleh pengarang Syaikhul Hadis Maulana Muhammad Zakaria Al-Khandalawi rahmatullah alaih. Ibadah-ibadah sunnah di bulan Ramadan. Setelah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang puasa dan tarawih, beliau menganjurkan agar kita menunaikan ibadah fardu dan ibadah sunnah lainnya. Pahala mengamalkan satu sunnah pada bulan Ramadan sama dengan pahala beramal wajib di luar bulan Ramadan. Pahala menunaikan satu amalan wajib pada bulan Ramadan sama dengan pahala menunaikan 70 amalan wajib di luar bulan Ramadan. Berkenaan dengan hal ini, kita hendaknya memikirkan keadaan ibadah kita dalam bulan keberkahan ini. Hendaknya kita berpikir sejauh manakah perhatian kita dalam menyempurnakan kewajiban dan menambah amalan sunnah. Perhatian kita terhadap amalan fardu saat ini adalah demikian kebanyakan di antara kita meneruskan tidur setelah sahur, sehingga mengqada solat subuh. Setidak-tidaknya tertinggal solat berjamaah. Seolah-olah itu cara kita mensyukuri makan sahur. Ibadah wajib yang sangat perlu diperhatikan malah kita qada atau paling tidak kita kurangi. Padahal, para ulama berpendapat bahawa solat tanpa berjamaah adalah suatu kekurangan. Bahkan baginda Nabi SAW bersabda bahwa seolah-olah tidak sah solat mereka yang tinggal di sekitar masjid kecuali dikerjakan di masjid. Tertulis di dalam kitab Mazahiril Haqq bahwa barang siapa solat tidak berjamaah tanpa uzur, kewajiban solatnya sudah terpenuhi, namun ia tidak mendapatkan pahala solatnya. Demikian juga dengan solat maghrib. Biasanya ketika itu orang sedang sibuk berbuka puasa, sehingga seringkali banyak orang yang tertinggal rakaat pertama atau takbir pertama. Mengenai solat isya, karena ingin mendapatkan fadilah mengerjakan solat tarawih, banyak yang mengerjakannya sebelum waktunya. Demikianlah amalan kita pada bulan Ramadan. Karena ingin menunaikan satu amalan wajib, kita menyia-nyiakan tiga amalan wajib lain. Inilah yang paling sering terjadi. Sedangkan solat zuhur, karena tidur sebelum zuhur atau khailullah, kita tertinggal solat berjamaah zuhur.
Begitu juga dengan solat asar. Karena sibuk mempersiapkan makanan untuk berbuka, kita tertinggal solat berjamaah asar. Itulah yang semestinya kita pikirkan. Sejauh manakah kita menunaikan kewajiban-kewajiban pada bulan Ramadan yang penuh berkah ini? Jika yang wajib saja begitu sulit untuk diamalkan, bagaimana yang sunnah dapat diamalkan? Solat Isra' atau Duha pada bulan Ramadan sering kita tinggalkan karena tidur. Apalagi solat Awabin karena sibuk berbuka dan khawatir dengan solat Tarawih yang panjang. Akhirnya, solat Awabin sahur. Apabila demikian, kapankah ada kesempatan untuk melakukan solat? Apabila demikian, kapankah ada kesempatan untuk melakukan solat sunnah? Semua ini terjadi karena orang-orang tidak memperhatikan atau tidak ingin mengamalkan sebuah syair berbunyi, jika tidak ada kemauan, beribu-ribu alasan dapat engkau kemukakan. Namun demikian, betapa banyak hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang sempat memanfaatkan kesempatan yang amat bernilai ini. Alhamdulillah, demikianlah fadilah Ramadan yang sama-sama telah kita dengarkan. Semoga kajian ini berkah, bisa kita amalkan di kegiatan hari-hari kita di bulan suci Ramadan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil adh-dhalimin bidh-dhalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil